Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diceritakan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslim, seorang muslim yang baik, yang imannya mulia, imannya tinggi, kata baginda Nabi. Siapa itu? Yaitu adalah man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Yaitu seorang muslim yang baik imannya adalah seseorang yang salima, yang selamat. Al-muslimuna, orang muslim yang lainnya, tetangganya, temannya, keluarganya sama muslim, jadi selamat. Menisanihi, dari keburukan lisannya. Wayadihi, dan keburukan tangannya. Jadi seorang muslim yang baik di hadapan Allah dan yang baik di hadapan Rasulullah, yang bisa menjaga lisannya. Jangan sampai lisan kita menyakiti tetangga kita sama muslim, menyakiti keluarga kita sama muslim, dan tangannya juga baik, suka memberi, suka berterima, suka bersedekah, suka menolong kepada tetangganya, sesama muslim. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peduli kepada tetangga, tidak peduli kepada keluarga. Ini tidak diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo kita berguru akan kemuliaan yang diajarkan oleh kekasih kita Rasulullah. Berulang-ulang Nabi memberikan petunjuk tuntunan kepada kita semuanya. Salah satunya petunjuk yang barusan kita bacakan tadi, supaya kita itu mulia di hadapan Allah. Nabi itu hanya ingin kita itu menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi. Dan baginda Nabi pun juga meneruskan dalam hadisnya, wal muhajir. Dan orang hijrah itu siapa yang sesungguhnya? Orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah man hajara, yaitu seorang yang pergi, seseorang yang menjauh. Ma dari perkara naha, yang dilarang. Siapa yang melarang? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhajir yang sungguh, orang yang hijrah sungguhnya adalah orang yang menjauhi kemaksiatan menuju ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjauhi, yang mengekang hawa nafsunya untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti dosa-dosa besar. Orang tersebut mati-matian untuk menghindari dosa besar. Zina. Siapa yang tidak suka zina? Syahwat, semuanya suka akan berzina, naudzubillah. Tapi orang tersebut mengekang hawa nafsunya, kesenangan hawa nafsunya, mabuk, judi, dan apapun, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita semuanya sebagai umat baginda Nabi menjadi seorang muhajir, orang yang hijrah yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.